Masya, ini teman kita udah datang, boleh masuk? Boleh nggak? Kita tanya aja, siapa tuh nanti tempatnya juga sama. Permisi. Iya. Hai. Seru banget lagi ngobrol apa. Biasa ngobrol sama Rujak. Iya. Banyak sekali ya. Banyak ya? Apa sih nggak batas? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, pasti tahu nggak apa-apa. Tahu lagi ya? Masih nyaman nggak banget? Tidak lagi gue. Tidak apa. Oh, tidak apa. Lebih rame, lebih seru nggak? Iya, tapi ramai juga biar Tang kita kasih teman hantu ya untuk Tang. Dari tadi diem loh, diem loh. Diem. Adil, aku panggil Tang karena muka punya mirip sikat kuda. Mirip sikat kuda? Sikat kuda tuh sih. Harusnya dibuka deh. Apa tadi, Kak? Apa tuh? Jadi dia tuh dulu punya kuda, si Marsha tuh dulu punya kuda zaman Belanda, bentuk sikat kudanya tuh kotak. Oh, itu ya mirip. Karena muka gue dibilang kotak. Jadi gue dibilang muka gue sikat kuda. Makanya dipanggilnya Taang. Iya. Jadi dulu tuh sikat tuh tulisannya dulu T-A-N-K kan, Teng gitu kan tadi, manggilnya Taang. Jadi gue panggilnya sikat tiap hari. Oh. Makanya ini boneka gue. Marsha, kata Frisly, Masya kurang suka laki-laki ya. Tidak juga. Tidak juga. Oh, cuman kalau mereka, gimana Masya nggak apa-apa nggak? Tidak apa-apa, tapi kakak jangan takut ya. Oh, jangan takut. Ya. Mereka Masya. Baik gak sih? Coba satu-satu Masya, satu-satu Masya. Bila Masya ke depan kita bongkar aja. Iya. Kok jadi tegang? kita datang langsung dihakim ya? Udah tadi. Gue lagi. Tapi kalau mereka kenal laki-laki, pasti bicara apa-apa dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki punya rahasia ya. Oh, ya. Rahasianya apa sih, Marsha? Tang, jangan berisik, Tang. Yang Tang doang ya, yang lain mah jangan ya. Iya. Kena lagi. Tidak bisa diam. Aku hanya menanyakan Marsha. Dari mereka berapa yang paling takut tuh siapa sih? Takut kakak. Ayo. Kakak di sini. Di mana? Samping Tang. Samping. Jadi kalau si muka juga cepat-cepat pasti. Jadi kayak panik. Kan tadi dari Stabi udah nanya nih tentang dorm. Nah, kalau misalnya di dorm kita di tempat mereka berempat, ada sosok apa sih Marsha? Masih sama tapi di tempat mereka ada nenek-nenek ya. Oh, nenek-nenek ya. Si Pak itu kenal ya? Coba kok benar loh. Iya, kita ngomong. Itu dari sebelah rumah kita atau ya. Dia suka main ke tempat kalian ya. Tapi enggak ganggu kan Marsha? Hanya suka melihat jalan lagi jalan. Cuma lihat-lihat doang. Tapi ganggu Tang. Ganggu Tang. Kalau Tang kalian aja ke rumah kalian nanti diganggu ya. Oh iya. Ajak aja. Gue lagi. Mungkin emang kamu suka dia? Tak lebih baik berteman dengan pocong saja. Oh. Favoritnya ya? Favoritnya pocong-pocong mana? Ternyata mirip dengan pocong. Oh, wow! Cuma pocong lah mukanya gak kotak. Tidak suka. Dan gambarnya maksudnya kotak maksudnya. Iya. Tapi katanya. Ya, tapi memang bukan mirip tahu ya. Terus sudah bilang. Mungkin. Kayak ini ada yang menjaga
jagain nggak? Ada semua, ada yang jaga dari keluar jendela. Oh, semua ada yang jaga. Tapi kalau yang paling serem penjaganya menurut Mas Tia siapa, Hana? Dari antara kita semua. Ini dari Sukabumi nih. Kalau yang paling baik, yang paling kelihatannya paling semuanya baik kecuali Kakak. Gue lagi. Jangan nanya siapa. Jangan suka siapa. Yang paling serem penjaganya yang mana itu? Yang aja lo yang mana ya? Tapi deh. Tidak baik ya. Tidak baik ya. Coba nih misalkan. Tapi kalau nenek-neneknya tidak baik. Oh, nenek yang di sini. Yang di laki-laki. Masya mau nanya dong, kalau misalnya kita digangguin gitu misalnya, kita tuh harus ngapain sih? Bicara dengan kamu. Karena ketika kalian diganggu, kalian makin takut, kami makin hebat. Oh iya, oh jadi kan terserap ya energinya. Berarti kalau kita ngobrol, Steve harus dibawa keluar dulu ya tiang ini ya. Soalnya takut makin kuat ya. Bingung kita ngobrol ya. Kalau misalnya kita nih, aku pernah ngerasain, misalnya aku lagi diam, tapi otak aku kayak ada yang ngasih tahu. Kayak ini itu jadi itu ada yang memberi bicara dia. Ya, misalnya ada yang lagi liatin aku, sosoknya kayak gini, itu beneran dikasih tahu sama yang gitu atau pikiran aku aja? Dikasih tahu dengan yang jaga Kakak. Oh. Tapi Kakak tidak bisa lihat. Iya. Aku cuma bisa ngasih. Kakak hanya Kakak diberitahu tidak apa, jangan bisa lihat nanti seperti kamu tidak punya otak. Oh. Dan lebih jangan aku diam. Tantang itu suka sekali kata-kata hantu, tapi dia takut dengan hantu. Oh, suka kata-kata hantu tapi takut. Tantangin ya padahal ya. Hantunya ngebelin. Dia pernah aku disuruh visi ikut jadi kata visi. Masya pergi ke rumah Tang karena Tang sedang sakit. Oh. Kasihan. Pas aku datang ke rumah Tang, aku lihat Tang sedang dengan laki-laki. Itu laki-laki. Taruh. Ini pakai dibuka, wey. Jadi aku sampaikan ke Fishy, besoknya dia datang. Dia masih bohong padahal Fishy sudah tahu ya. Masih lagi topik yuk? Makin kebuka nih. Kalau kamu punya teman cowok yang suka main bareng gak? Kenapa kakak tahu? Kenapa kakak tahu? Tahu. Ingin nanya. Siapa punya nama dia? Om, sangat ganteng ya. Yuuu! Naksir kan? Ikut Marsya. Tidak tahu kenapa tangkep. Oh. Tangkep. Ya kamu kan kalau dia posesif, hantu lain enggak boleh main sama dia kecuali kamu. Enggak boleh gitu kalau suka sama cowok. Terus dia ada di mana sekarang, Marsya? Acia ikut. Katanya yang ini mau kenalan. Enggak usah. Enggak usah. Kalau dari yang cowok-cowok yang paling berani yang mana, Marsya? Semua tidak tahu, takut kecuali kakaknya. Kalau yang kecuali lain kakak ingin tahu, kalau kakaknya tidak mau tahu. Tidak mau tahu, benar. Kalau tiba-tiba kalau serem tuh kayak mending gua kabur, gua pulang. Bodoh amat. Mending gak usah denger ya. Bener-bener. Aku mau nanya kalau misalnya, katanya kan kalau misalnya kayak makhluk gaib gitu, nggak bisa tahu apa yang kita omongin waktu kita bersuara, tapi tahu yang ada di dalam hati. Itu beneran? Betul. Karena banyak manusia ya, dia membunuh seseorang, dia bicara dalam hati, jadi banyak dari kami ikut bantu.
Oh. Jadi guys, iya. Berarti buat kalian jangan asal ngomong, entah ngomong di mulut, entah ngomong dalam hati. Kalau di mulut kan bisa aja doa. Nah. Di dalam hati tuh iblis yang mendengar. Iya, jadi iya kayak hantu-hantu gitu ya yang mendengar itu menurut jangan coba yang aneh-aneh deh. Yang sembrul. Iya, jadi aku sudah tua ya. Oke. Okay. Oh, mana Marsnya? Tahu nanti kita bertemu pak. Kita bertemu nanti aku ambil kantang teman hantu untuk teman tang di kamar. Gak usah, gak usah Marsnya, gak usah, gak usah naik hutan, naik hutan. Untuk tang nanti di Jakarta. Kak Ang di Jakarta dan kita tidak bisa pergi dengan laki-laki. Aku kan tinggal di Bandung mulai dari sekarang. Aku mau berkelimanya galaksi. Jangan mau kakak. Jangan mau kakak. Tidak terlintas di otak kita. Bye-bye. Bye-bye. Marsnya. Ya ampun. Capek enggak? Enggak. Lu gimana? Ngosan lu. Ah, dibully kan gua biasa. Aku juga tadi lihat atau aku tahu. Jadi yang diobrolin itu enggak semua. Kecuali akunya lagi benar-benar di sini. Tadi. Tadi tapi kalau Marsha lagi menjelaskan satu tempat, berarti dia sudah pergi ke tempat itu. Jadi kalau tadi kalian nanya-nanya tentang tempat kalian, berarti Marsha sudah ke sana. Berarti udah datang ke Dorm Starby juga, udah datang ke Dorm Galaxy. Dan yang apa yang dia omong benar-benar iya, emang kita rasain. Iya. Tahu ya. Iya. Kita juga. Balik lagi dia. Iya. Wow. Iya enggak, Cong? Seru juga. Marsha di mana-mana buka aibnya. Tetap aib dia yang iya gimana ya? Iya, soalnya kalau dia tuh ibaratnya kalau kata kita tuh sahabatan tuh kalau nggak berantem kurang kan. Marsha tuh sebenarnya sayang banget sama Aci. Sayang banget. Sahabat gue itu tuh sayang banget walaupun dia pernah ngeliat gitu. Walaupun dia kelihatan tetap sayang, iya nggak sayang. Tapi katanya pernah ngeliat Marsha. Nggak pernah. Kasih tahu dong. Kelihatan Marsha Timothy, Cap. Siapa? Marsha Aruan. Marsha Aruan. Beda orang, beda orang. Iya, nggak pernah, aku nggak pernah ngeliat sosoknya Marsha. Tapi kalau yang lain gimana di rumah sih? Aduh, nanti dulu deh. Dia tuh paling sering digangguin. Jadi kalau datang ke rumahku, yang pasti digangguin sama hantu-hantu itu dia. Karena dia dari mana-mana tuh. Nih, jadi tipsnya kalau kalian pergi dari manapun, wajib ke kamar mandi dulu, bersih-bersih baru keluar. Karena kalau enggak, ya kan kalian nggak pernah bisa lihat kalian bawa siapa. Gitu. Iya, dia bisa jadi nyaman di kamar gitu loh. Iya, dia tuh kalau kemana-mana tuh nggak langsung ke kamar mandi, langsung kayak tiduran gitu-gitu. Berarti benar ya kata kalau iya betul. Kalau kata orang tua, kalau misalnya habis dari rumah duka mandi dulu. Oh itu benar ya. Karena sebenarnya air itu adalah hal yang paling bisa menetralkan kita dari hal-hal seperti itu. Kalau kayak garam sama bawang gitu. Itu bawang hujan kan? Bawang hujan. Tapi bersih-bersihnya harus emang mandi. Iya, tapi Pak Acong ini juga punya mandi kan? Acong ini juga enggak bersih-bersihnya cuci tangan, cuci kaki. Acong ini juga punya teman yang semua orang tuh udah tahu kalau misalnya dia nonton. Siapa? Ah, elah. Di YouTube ku gara-gara awalnya tuh kita lagi penelusuran ya, lagi penelusuran terus ketemu lah sama pocong yang rahang apa itunya tuh hancur. Suka sama dia. Dia dibilang banget. Tadi dibilang apa sih pocong-pocong tadi? Pantes tadi si Marsha bilang apa? Dia mah harusnya dekat dia mah dekatnya sama pocong. Iya, memang teman dia tuh pocong. Pocong. Ya, kan? Ya kita mah gak ngapain ya kan, tapi ya siapa yang tahu kan.
Udah deh, masuk. Oke guys, jadi biar kalian gak capek, kita closingnya ditemenin sama Hendry. Oh. Tapi gak bisa ngapa-ngapain, udah begini aja. Oh, ini udah masuk. Pokoknya tugasnya cuma nemenin kita pada saat closing. Oh iya? Oh iya? Enggak, maksudnya aku sekarang maksudnya. Tapi kok emang gak bisa ngapa-ngapain? Emang paling gampang dia kalau sama si Hendry. Tapi gini aja, tiba-tibanya Marsha. Tiba-tibanya tuh Marsha. Jadi maksudnya kalau kita lagi bikin konten, dia tuh bisa tiba-tiba masuk karena didorong Marsha, karena kan dia IG jarang. Orang IG jarang tuh paling gampang kerasa. IG jarang itu apa? Ini si kita enggak tahu semua. Enggak. Jadi kayak apa ya? Secara jadi ada aura, ada cakra. Secara auranya memang ada gimana ya? Pokoknya secara warna auranya dibaca sama orang-orang kayak aku tuh paham. Tapi secara cakranya memang kalian adalah orang yang bisa menjadi pedi. Oke. Kalau di kita ada enggak? Enggak ada cakranya. Apa ada? Res, kita lagi masuk. Iya. Kenapa? Oh iya. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Yaudah kita closing kan? Ya closing dulu ya. Abis itu kita tinggal. Oke guys. Ya aku malah oke guys di YouTube siapa? Oke guys, bisa ya. Ya segini guys konten dari kita. Thank you banget buat Tishi. Janjian ya mau ngopi bareng. Ya udah. Iya, yuk. Oke. Dan you guys. Bye. Bye. Share. Bye. Jangan lupa cek ke akunnya Kafisha. Ini di bawah. Bye. 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 Setan. Tumpah.